Hari ini saya akan berbagi resep pisang panggang ngeju. Bahan-bahannya terdiri dari 3 buah pisang dipotong-potong sesuai selera. Mentega 2 sendok makan atau sesuai selera. Keju parut sesuai selera juga ya. Dan susu kental manis, mau yang putih ataupun yang coklat sesuai selera. Pertama-tama lumuri pan dengan mentega. Setelah itu masukkan pisang, panggang sesuai selera ya. Lalu olesin mentega seperti ini. Jangan lupa dibolak-balik satu persatu. Olesin menteganya sesuai selera ya. Kalau saya suka banyak mentega. Setelah pisang berubah warna kuning kecoklatan, kita tekan-tekan pisang seperti ini ya. Tekan-tekan pisangnya, jangan terlalu over. Masak sampai warna pisang berubah kuning kecoklatan atau sesuai selera. Setelah itu, angkat dan sajikan. Lalu plating sesuai selera. Gampang banget kan cara bikinnya, dan rasanya enak banget. Selamat mencoba.